Aku serba panjang gagal rupanya saudara dari Tambu Alam. Ya. Lagi dari Tambu Alam dalam musim bertahan. Putra Dewa. Satu gojekan-gojekan tahun kali ini saudara. Ya. Di pergerakan dari kedua tim yang berlagak pada malam ini. Lepas satu tergapai dari pemain berhasil dan sukses rupanya kali ini Tambu Alam rupanya saudara. Ya. Bersama Bung Jaka selaku komandan dari pasukan Tambu Alam lagi-lagi gagal Tambu Alam dari tambah pas. Rawat garapku, Putra Dewa. Masih Putra Dewa, ancam-ancam Putra Dewa. Tidak berhasil, kali ini Tambu Alam menembak satu orang lain. Masih dari Tambu Alam. Gagal kali ini saudara. Cepol. Cepol mas. Ya cepol, diulang. Bagus. Diulang. Tambu Alam kali ini melakukan pertahanan saudara. Putra Dewa berusaha untuk menembus batas pertahanan yang dibangun oleh pemain dari pasukan Tambu Alam. Gagal lagi lagi pada saudara. Masih gagal. Serangan yang dibangun oleh Putra Dewa. Lagi lagi masih baru. Apa sudah? Tambu Alam. Menembus batas bersama pimpinan tertinggi dari Tambu Alam. Batas belakang. Yang pertama ini berlaga di belakang babak terakhir gebrak. Satu gebrakan maut lagi-lagi diperagakan oleh pemain dari pasukan Tambu Alam. Tambu Alam mampu menembus batas satu orang lain. Sudah terlewati satu kotak terlebih dahulu semua dipercepat oleh Tambu Alam. Lagi-lagi Tambu Alam juga. Oke. Dari pemain Putra Dewa. Masih Putra Dewa tidak berhasil. Tambu Alam gagal. Tersebutnya tidak mampu menjangkau hasil pemain dari pasukan Putra Dewa. Kalau puji terangkan masih bersama pimpinan super tinggi Bapak Jaka. Ya. Satu orang melaju dengan cepat kali ini pemain dari Putra Dewa bro. Dan lagi Putra Dewa masih dari Putra Dewa. Tambu Alam, gagal Tambu Alam. Jam terakhir sudah
perwakilan eksibisi yang digelar oleh Dobrak pimpinan Bung Alan Purnama serapati memberikan tontonan gratis kepada segenap penonton tercinta bersama Dobrak yang pada malam ini memberikan partai eksibisi sore antara kedua tim yang berlaga pada malam ini antara Putra Dewa berhadapan dengan pasukan elit dari Kabupaten Situbondo Tambang Emas Kawasan Barat. Pimpinan Bapak Bas Nasien Blita pasukan elit dari Putra Dewa. Mulai dari Putra Dewa ya, dalam posisi bertahan tidak berhasil rumahnya Putra Dewa kali itu. Dalam posisi bertahan Amur Asyamak datang dari masih tambah kelas tadi di saudara Amalak. Masih tambah alam. Belum apa menembus 2, 3, 4 orang sekaligus. Bukan itu Tampu alam mampu mengobrak abri pertahanan dari pasukan Putra Dewa. Iya, cukup berbahaya kali di Putra Dewa. Mendapat ancaman dari Tampu alam dari Tambang Emas Barat. Berhasil kali ini saudara, bukan main bu ya. Sportivitas yang diberikan oleh kedua tim yang berlaga saudara, berkebatan tangan ya. Masih dari Tambu alam saudara ya. Tambu alam kali ini dalam posisi bertahan bu. Lagi-lagi Putra Dewa. Putra Dewa lagi-lagi Putra Dewa bisa berputar. Oh, gagal terkapar dan terbalik. Lagi-lagi masih dari Putra Dewa. Putra Dewa bu, tidak berhasil rupanya saudara. Ya. Dari Putra Dewa lepas dari pengawalan pemain dari Cabu Alam melenggang dengan sempurna kali ini. Hampir-hampir saja membeli sergap, namun kali tipis saja dari sergapan pemain dari Cabu Alam rupanya saudara. Cukup berbahaya serangan dari pemain Putra Dewa ini saudara. Lagi-lagi masih dari Cabu Alam saudara. Dalam posisi bertahan, satu orang sudah melewati, dua orang kali ini dalam bentuk pertahanan pemain dari pasukan Putra Dewa. Putra Dewa bisa, Putra Dewa gocekan gocekan yang diberikan oleh Putra Dewa. Satu karung dipersembahkan saudara. Kemenangan diraih satu karung oleh pemain dari pasukan Putra Dewa. Bisa Cabu Alam ya. Berganti pemain kemana saudara dari tim Cabu Alam yang terkait dari Tambang Emas dipindah dari Berkata ya. Tidak berhasil rupanya pemain dari Putra Dewa untuk dengan cepat. Lagi-lagi gagal rupanya semua. Baik, kembali ke tengah-tengah lapangan kali ini saudara. Lagi-lagi kali ini lakukan serangan pemain dari pasukan Tambang Emas. Lagi-lagi gagal sebuah eksekusi yang bagus dari satu orang sayap handal pemain dari pasukan Putra Dewa. Bas Nasien Blita remains. Putra Dewa lagi-lagi akan melakukan lolos satu orang pemain dari Putra Dewa.
Satu karung dipersembahkan oleh Putra Dewa. Tidak berhasil. Terdapat dari Tambu Alam. Betul, sukses Tambu Alam. Berhasil. Ya. Masih dari Tambu Alam kali ini, sana. Ya, lagi-lagi satu serangan yang dilakukan oleh pemain dari Tambu Alam. Membuka gerakan Tambu Alam, memberikan kemenangan. Ya, kali ini serangan dari Tambu Alam rupanya, sana. Ajang-ajang Tambu Alam akan menembus batas dari pertahanan pasukan dari Putra Dewa, bro. Masih bertahan, lolos satu orang pemain dari Putra Dewa. Oh, gagal mampu dihentikan rupanya. Terlalu cepat laju serangan dari pemain Tambu Alam rupanya. Gagal dan gagal lagi rupanya, saudara. Lagi-lagi masih dari Putra Dewa, saudara. Akan melakukan satu tekanan. Ya, berhasil rupanya. Lolos dua, tiga orang main dari Putra Dewa, bro. Dan kali ini masih dalam posisi bertahan pemain dari pasukan Tambu Alam. Gagal Tambu Alam. Iya, dua orang pemain agak tidak berhasil rupanya. This is special perform Kiki Official Sumber Sewu Production. Bukan mudah menjumpai naik dari Tambu Alam menerbang pemain dari pasukan Putra Dewa. Lagi-lagi gagal Putra Dewa. Lagi-lagi terjadi pergantian pemain, saudara, dari Tambu Alam yang terdapat dari Tambu Alam. Putra Dewa. Masih Putra Dewa, saudara. Tidak berhasil kali ini Putra Dewa. Berbahaya, bro. Kali ini pertahanan dari Tambu Alam. Laju dengan cepat kali ini. Main dari Putra Dewa. Sempurna sekali, saudara. Dua orang main di sana, saudara. Mampu melepaskan diri dari kesempatan mau selain dari buka kira-kira pemain tetap. Oh, gagal rupanya, saudara. Ya, tidak berhasil rupanya. Lagi-lagi kali ini dari Tambu Alam. Ya, Tambu Alam saudara. Gagal bersama pimpinan grup datang. Spesial perform dari Tambu Alam. Kiki Official Sumber Sewu Production. Masih dari Tambu Alam. Ya. Bertahan kepada Tambu Alam. Kita 10 menit lagi, saudara. Ya, pertandingan ini akan berakhir. Kita 10 menit lagi. Lagi-lagi dari Tambu Alam dalam posisi bertahan tidak berhasil. Oh, sukses sayap dari Tambu Alam. Tambu Alam.
Ayo terusin dari Putradewa. Macam-macam Putradewa. Langsung ke pusaka Putradewa. Ini satu orang pemain tengah, ya satu orang sodor handal dari Tambu Alam Bro, mampu membungkus satu serangan yang dibangun dari pemain dari Putra Dewa. Lagi-lagi kali ini Tambu Alam dari Tembang Mas Barat akan melakukan satu serangan terah, gebrakan demi gebrakan akan diberlakukan oleh pemain dari pasukan Tambu Alam. Apa Tambu Alam? Official support Alfi Jaya Sobat. Tersisa 8 menit lagi pertandingan ini saudara. Ya, baik Tambu Alam maupun Putra Dewa. Lagi-lagi terjadi pergantian pemain dari pasukan Tambu Alam. Tidak berhasil untuk melewati satu pertahanan dari Tambu Alam. Masih Tambu Alam kali ini saudara. Ya. Terjadi bukan terbang lagi gagal. Kedua pemain rupanya diturunkan saudara. Dari lapis kedua pemain dari pimpinan kembali yuk, ya dari Tambu Alam diturunkan pada malam ini untuk sama-sama melakukan pertandingan menghadapi Putra Dewa. Putra Dewa lolos satu orang main dari Putra Dewa bro. Sempurna sekali saudara. Iya, dua arwah sekaligus saudara. Lagi-lagi berbahaya. Kali ini Tambu Alam dalam posisi terakhir. Gagal lagi-lagi serbapan dari Tambu Alam. Bisa beri Tambu Alam, bisa Tambu Alam bisa kawan. Iya, luar biasa sekali jutekan-jutekan paut dari Putra Dewa. Mereka digantung pertahanan terlena rupanya. Satu orang pemain dari Putra Dewa bro. Putra Dewa kali ini dalam posisi bertahan. Tambu Alam berhasil dengan sukses terbanyak pemain dari pasukan Putra Dewa. Lima menit lagi bro. Ya, tinggal lima menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Ya. Lagi-lagi kali ini Tambu Alam bro. Gocekan-gocekan laut dari Tambu Alam. Gagal lagi-lagi Tambu Alam. Masih Putra Dewa. Masih satu orang pemain dari Putra Dewa. Putra Dewa lagi. Lanjut. Lolos satu orang pemain dari Putra Dewa. Bukan main bu. Tidak berhasil Tambu Alam. Masih dari Tambu Alam kali ini melakukan satu serangan. Bukan main bu. Oh, sukses Tambu Alam. Bukan main bu. Gagal serangan dari Putra Dewa yang datang dari kota Pusuki melawan barat tempatnya saudara. Masih dari Putra Dewa. Bagus sekali pertahanan Putra Dewa mampu ditembus. Tidak berhasil kali di Tambu Alam. 3 menit lagi bro. Ya.
pimpinan Bung Yoyo. Bung Jangka pojok kami saudara. Baik, kali ini masih dari Tepuk Mas Bro. Gagal satu tergapan yang cantik sekali saudara, diperagakan oleh satu orang sayap handal dari